Oke, teman-teman, welcome back to my channel Bupati Kolong Jogja. Dimanapun teman-teman berada, kali ini saya lagi ada di kandangnya GR2 lagi. Kemarin banyak yang request tuh penampakan bapak ibunya si Arya Sinawung. Nah, kali ini saya sempatkan kesini lagi untuk kasih tahu ke teman-teman, nah, katurangganya nanti larnya seperti apa, bulunya seperti apa, ke teman-teman si induknya si Arya Sinawung ini. Kebetulan bapaknya pernah kelihatan, kita lihat di dalam mungkin ya toh. Kita ikuti terus. Assalamualaikum. Salam. Ya, Mas. Wah. Nggih, Mas. Siap, siap, siap. Tim datang lagi, Pak. Gih, gih. Kemarin masih kurang. Kabar, Mas. Korek-korek. Di kandang induknya, teman-teman. Ya, Pak ya? Gih, nah, gih. Ini ada banyak induk sekitar 1 2 3 4. Mas, banyak pokoknya. Ini ada apa aja, Pak, kalau boleh tahu? Nah, ini kebetulan pas tak pegang ini anaknya. Jadi kakak Arya yang pertama, cuman beda ibu, Mas. Ini kakak Arya yang pertama. Cuman beda ibu. Beda ibu. Beda ibu. Oke, teman-teman boleh lihat lebih dekat seperti apa ini. Ini burungnya. Pare kayak gini, Mas. Kalau itemnya ini meh mirip. Putih juga ada, tapi yo, ya kebetulan mungkin ya. Ini ya. Kalau ini kan apa namanya? Memang begitu Arya gitu. Tak udah lama enggak dilatih, cuman ini mirip karakternya mirip bapak. Mirip bapak E. Bapak E terlalu over sih, ya. Daripada nopo-popo ya mana-mana nanti tak silang-silang. Nanti rencana itu tak kasih apa, Mas, namanya ADE Bu Rampok. Saya kan ambil satu. Mungkin minggu ini mungkin Senin mungkin tak ambil nanti, Mas. Rencana mau tak silangke sama ini kayak apa? Sama kakak adike ibuke rampok. Ibuke rampok. Ya. Ini sahabat satu saya dari teman itu udah ngabarin tinggal ambil nanti insyaallah besok Senin. Mungkin kayak besok Senin. Nah, habis ini baru nanti bapak Arya kayak apa. Kalau boleh tahu ini kan beda ibu sama Arya. Ya, ibunya pakai apa? Ini ibuke pakai ninja, Mas. Ibuke pakai ninja. Ya, pakai ninja. Pakai ninja. Cuman keluar satu tok ini tok. Udah ada lain satu tok ini eksperimen pas bodol dulu satu, tapi nanti dilihat lah kalau sama bapak mirip lah 11-12 dari segi dari segi wajah tapi lo kalau lain-lainnya ya monggo orang-orang yang nilai sendiri. Terus untuk sementara sekarang diketemuin sama bapak ini baru tak kosong nih, tak persiap makanya tak persiap ke gitu. Terus yang berikutnya teman-teman, ini ada kucing ya, Cipto ya. Oh itu. Jantan atau betina itu? Itu betina, Mas. Betina, wah ayo. Ini kakak Arya yang sekandung yang paling tua. Betina. Enggak, jantane, jantane. Oh. Kakak Arya yang tertua, yang sekandung ini. Lah ini tak ini temo. Yang sempat kalian cerita di lorot itu. Bukan, oh, bukan. Adiknya ini yang tak lorot. Ini yang tertua. Ini, yang tertua. Nah ini lihat lebih dekat sini. Kalau capresnya mirip-mirip, cuman beda di apa itu? Ini nih ya. Kalau Arya ada hitamnya sedikit, Mas. Ini nih, pas paruhnya ini ada hitamnya dikit toh. Kalau ini enggak, kalau capresnya sih mirip-mirip. Kalau lari ya, ya hampir-hampir sama lah tak pikir nggih. Lah ini kebetulan mau tak apa itu namanya? Ini tak kasih adike Granda Seba. Wih, pakai adik Granda Seba. Ya ini. Dua ya ketemu nih, wes. Ya eksperimen lah. Wih, eksperimen terus. Iseng-iseng berhadiah. Adiknya Granda Seba. Kucir, Mas. Iya, kucir. Waktu itu kan pas booming Granda Seba, saya ambil 3 ekor. Ambil 3 ekor. Betina 2, jantan 1. Ini baru aja, Mas. Kayaknya Mas baru keluar satu, cuman belum menetes mungkin ini. Baru satu ini, Mas. Baru perdana. Ah, perdana, perdana, perdana. Terus berikutnya, Pak. Kalau ini juga kakak Arya. Ini cuman kakak beda Arya, ibu lagi ini. Kakak Arya beda ibu lagi. Diketemuin sama ini sama apa itu namanya? Darah Brandal sih ini, Mas. Dari darah Brandal. Betina dari darah Brandal. Ketemu sama bapak Arya keluar ini
ini malah itu kan dua, ada dua ekor. Ya. Ini yang dulu dipinjam sama temen di Dieng ini. Di sana dikasih nama Bromo. Ya, temen, ini. Nama Bromo. Ya, tak pikir hampir-hampir lah. Cuman ya, ya, ya beda induk tetap beda ya. Agak-agak beda ya kalau larit merah ya, Pak ya. Kalau ininya rata-rata merah, Mas. Rata-rata merah. Cuman ada beberapa sing tritis atau ada? Ada dua atau berapa itu? Asalnya ibu tak kasih warna Megan. Mm-mm. Ini coba aku nyoba tak silangke sama ini cucu manise. Cucu manise. Ya, cucu manise saya ada dulu sama dari Randy itu toh anak manise. Di sana kan jarang netes. Yeah. Tak tetes ke di sini keluar. Habis itu dijual nggak tahu kemana. Cuman di sini tak silangke sama Granat. Keluar cuma satu tok ini, Mas. Berarti anak manise sama Granat ketua keluar ini. Ya, satu tok ini, Til. Satu tok ini. Mm-hmm. Betina ternyata. Betina. Waduh, semoga ini. Ya, buat silang-silangan lah. Jantannya yang enggak keluar ya, Pak ya. Enggak, di sini enggak, cuma satu tok ini, Mas. Satu tok. Satu telur tok di sini. Apa itu? Cuma satu tok. Iya. Terus berikutnya lagi, Pak. Kalau ini kalau kandang induk ini emang wajib partel atau gimana, atau biar mudah bersihinnya atau... Ya cari yang simpel lah, Mas. Artinya kalau bersihkan lebih enak. Ini buareng-buareng. Biasanya lebih apa itu namanya? Kalau burungnya lebih apa ya? Lebih bebas bergerak lah intinya lah. Kalau itu kan enggak enak. Lah ini adik Granda Seba yang jantan ini, Mas. Ini adik Granda Seba mana? Ya, yang jantan ini. Granda Seba, teman-teman. Ini yang jantan. Adik Granda Seba. Ini silver. Ya, laut lampek ini. Laut lampek. Nah, ini tak coba temu sama ini darah KPK ini, Mas. KPK? Ya. Darah KPK. Ini udah keluar dua. Udah keluar dua. Nanti tak lihat ke. Untuk warnanya saya special edition. Waduh. Warnanya tapi lo kalau jadinya kayak apa enggak tahu. Tapi warnanya menarik ini ya. Cuman satu tok. Oh, ini udah keluar lagi berarti ini, Pak. Ini baru nangkrem, Mas. Di tak babuk itu ada satu. Mm-mm. Terus berikutnya lagi, Pak. Lah, ini yang tak bilang kemarin kakak area nomor 2 yang tak lorot. Oh, yang dilorot yang ini kakak area ini. Tapi ini belum tak jodohin, Mas. Oh, ini belum dijodohin. Belum. Nanti udah berapa minggu, Pak, sini enggak dijodohin? Baru tak lepas kemarin, Mas, ini, Mas. Baru tak lepas kemarin. Sebelumnya kan tak jodohin biasa, keper yeah. Cuman apa itu keper-keper tok. Lomba atau buat ini ya, Pak, latihan. Ini kan aslinya untuk giringan depan kan latih lagi. Jee. Cuman tak pikir-pikir kok. Wah, kayaknya buat pacak aja ini ya. Lebih aman gitu ya. Katanya cinta rupiah, Mas. Cinta rupiah, siapa ya, tahu. Ya, betul, ya. Kita cuman ikhtiar toh. Ikhtiar coba-coba. Kalau ini hampir. Cuman apa ya? Ini sing saya ibu kan cuman 2 ekor sama ini. Untuk artinya untuk yang gede-gede kan ini, Mas. Ya, sana tadi satu ya, sama kecil. Ini. Lainnya masih kecil-kecil. Ini ya, ya mirip. Paruhnya mirip, Mas. Kalau sama apa itu ada mirip. Rencana mau dijodohin sama apa? Ya? Kalau ini nanti kayak sing aku ambil dari Mas Junet. Dari Mas Junet. Itu kemarin kan Mas siapa sing kemarin sini ya? Semalam. Oh, Godir. Mas Godir sini tanya dari Mas Junet darah apa, Pak? Aku kan enggak begitu. Begitu detail, Mas ya. Lah kebetulan aku bel sama temen aku sing Batman itu, Batman itu dari Juna itu dari apa wae aku no. Itu anak kiyu-kiyu ketemu sama jaguar. Keluar anak betina ketemu sama Bima. Jadi itu anak Bima jatuhnya. Jatuhnya anak Bima. Anak jatuhnya anak Bima. Nanti itu baru nganggur tak habis tak siapke nanti mau tak temu ke ini. Ya, mau temuin ini. Berarti udah di sini burungnya toh? Udah. Wah, ini tak lihat sekalian. Sing Megan. Di sini ada udah keluar beberapa, Mas. Sing diambil Mas siapa semalam itu? Semalam Mas Kadir. Itu kan anak ini, anake dari betina dari Junet. Dari Mas Junet. Ini sing anak Bima ini. Sudah disiapin untuk kakak Arya. Heeh. Enggak tahu nanti dadine mbuh apa. Ya istilahnya kan. Nah, teman-teman ini boleh lihat nih. Iseng-iseng berhadiah ini, Mas. Kalau ini, lah ini.
sing saya bilang ke jatuhnya anak Bima ini mas. Jatuhnya anak Bima. Ya jatuh anak Bima. Coba lebih dekat. Ini jatuh anak Bima. Jatuhnya anak Bima. Mm-hmm. Ya kayaknya sih lumayan kaya. Lo ya. Nggak tahu nanti jadi kayak apa. Mas kayak apa? Atau dua kali nampas? Kayaknya dua kali mas ini mas. Dua kali ini. Dua kali. Mesti los boom ini biasanya kalau di sana mungkin biasanya los dom terus ini ada apa lagi pak? Kalau ini aku ambil apa itu namanya udah lama sih mas ini mas udah ini lama. anak ceko ketemu yang jantan atau yang betina? yang jantan anak ceko. Ketemu sama ini dari GL GL 99. Ini ketemu GL 99. Enggak tahu tapi nanti yos koyo apa meneh ya wis. Siap. Yo. Coba lihat teman-teman. Ini yang jantan ya, Pak? Ini jantan. Apa tadi, Pak? Ceko, Mas. Ceko. Heeh. Anak ya, Pak? Anak ceko. Ini anak ceko, teman-teman. Anak ceko. Tulanya kayak gini. Oke. Saya ambilnya juga dari sana, Mas. Artinya saya pokoknya percaya Batman, men pengen ceko ya wis delalah ini dapat. Ini saya ambil satu tarangan mas, jadi jantan betina tak ambil. Oh, cekonya tak ambil. Satu tarangan diambil semua. Tak ambil. Ini saya dari Pak Katul apa siapa namanya ini. Yeah. Saya ambil dari sana. Lah kebetulan pas betinane saya ambil dari GL 99, tapi jatuhnya apa kurang paham aku mas. Ini yang penting jatuhnya apa cucu GL apa cicit ya. Saya ambil ini tak coba GL 99. Sudah keluar pak? Belum baru seminggu mas tak ketemu ini. Oh. Terus berikutnya nah mayoritas tuh merah teman-teman burungnya sini merah meriah merah merona merah merona Kalau ini dulu aku beli player mas. Oh ini player. Player. Ya. Cuman over. Player yang over CC. Ini over. Cuman darai. Kalau tidak keliru ini KPK sama Brandal mas. Ini nih. KPK sama Brandal teman-teman. Lihat lebih dekat. Ini modelnya. Burungnya kayak gini. Kok banyak yang merah, Pak. Bapak ini suka merpati yang warna merah. Katanya pemberani kalau merah ya toh. Kurang satu yang putih, Mas. Berarti Indonesia Raya. Ini betinanya? Kalau betina ini ternakan saya sendiri. Ternakan sendiri. Mm-hmm, tadi. Ada ringnya. Iya. Ini BR ya. BR siap. Ini anak berarti ketemune apa? Kakak Mbak Yu Arya. Oh, kakak Arya tapi betina ya. Heeh, sing betina ini. Cuman berarti ini gini, Mas. Ini ciri. Ciri. Kayaknya sing panas, sing yang pertama, heeh. Cuman ini ciri. Cirinya, Pak. Ini. Oh, ini teman-teman. Cocoknya ini memang dia dulang-dulangan mungkin enggak tahu itu. Lebih asik tuh. Makanya kemarin kenapa saya. Kenapa cocoknya nih? Atau dari kecil enggak, gitu? Enggak. Ini sakit terus kebetulan letih-letih ucul gitu loh, Mas. Nah kemarin ada yang minta, cuman aku udah enak wong ciri ya. Takutnya nanti kenapa-kenapa. Kan udah enak juga. Udah keluar anak. Udah tak coba keluar ke ini. Udah beberapa. Sing jadi player baru berapa ekor satu. Terus yang berikutnya ini. Lah kalau yang ini bisa dikatakan untuk spesialnya sini ini mas. Sini nih. Iya. Untuk spesialnya sini. Khusus. Tapi untuk perlakuan sama aja teman-teman. Sama, enggak ada bedanya, Mas. Sama, enggak terus cuma ini dolone sing anu sing disenengi atau piye terus panganan ning roti ayo. Tak pangan dhewe. Emang semaput. Nah. Ini teman-teman. Kalau ini Bapak sama Ibu Arya ini, Mas. Ini nah, Bapak sama Ibu Arya. Kebetulan mungkin nanti lelur. Udah telur satu. Udah telur satu. Telur satu. Ini betina atau jantannya, Mas? Yang ini betina. Ini betinanya, teman-teman. Ini ibunya Arya. Ibu Arya ya ini, Mas. Ibunya ini. Bu, ini bapak kiri kan? Nah, ini sing bapak Arya kan ini. Ini bapak Arya.
ini kan mirip mirip sama apa, yang merupuk apa ya merupuk ya mirip sama yang apa itu namanya yang sana mas yang kakak yang pertama tapi kayaknya kalau lama itu kakaknya juga nanti nambahin kayak iya mas ya, mirip mirip cekot mirip mirip mas ini yang mirip bapaknya cuma itu kan kelihatan mas kelihatan kelihatan saya pe agak miring lihat nah, kayak tipe nah, itu kan kelihatan rotok itu dulunya patah sih mas pas turun mau tak buat lomba ya nasib tapi ya seperti yang saya tak bilang kemarin mas kalau enggak ini larnya. Kalau enggak ini kan diambil hikmahnya mas kalau enggak patah mungkin belum keluar area ya, ya. Ini bapaknya area kalau di Jogja ini namanya gambir kukur sama sih mas sama ya, bengis apa itu namanya ini bapaknya kalau menurut bapak ini bulunya besar kan tanggung itu kayaknya besar ya kayak besar mas kayak ini ukurannya termasuk L lah ya L. L belum XL L besar lah nah ini kan mas ini enggak bisa rapat tuh yang ini sing sebelah kanan dari sini ini cedera nah ini patah dulu nih mas tapi ya sementing masih oke okay lah masih oke okay. betinanya biar mantap dulu lari biar lebih dekat ini betinanya mas. Betinanya kebetulan merah sama merah ya merah sama merah makanya kalau ada area sing saya ibu biasanya semua tampil merah. Merah semua. Mungkin ada cepres-cepres sedikit tok, dikit-dikit tok. Kalau hitam memang dari ibunya mesti ada hitamnya, Mas. Ini si hitam. Untuk darah-darah ini biasanya ada hitamnya. Kalau enggak putih satu apa itu mesti ada. Ini yang betina yang dari Mas Batman itu ya. Ini. Monolor nanti sementara 01 nanti. Mas sekali. Masalahnya untuk adik ini kan tinggal berapa ekor, Mas? Ya. Tinggal dua ekor atau berapa? Dua atau tiga ekor ya? Tinggal itu tok mas, habis itu kan masih kecil-kecil banget segini-segini tok belum sih ya, belum sih kalau itu belum nanti kalau sementara... mau pesen nomornya ada di berikutnya gimana pak, induannya lagi pak? Ini cuman, kalau yang sini ini ya. Ini piyek sama campur mas campur ya, ada yang setengah jalan ada yang ini Roger Bajan Warta lah ya nah teman-teman ini tadi yang bingung gak tahu namanya siapa namanya Roger dan Warta iya Roger dan Warta nah, ini apa pak ini betinane apa itu namanya terang sendiri mas lah saya kan punya anak Arya satu pasang saya punya salah satu pasang kita punya anak Arya punya Anya ya lah ini yang betina ini mas oh ini betina anaknya Arya Sinawung ya ini anak Arya Sinawung yang betina keluarnya tritis dulu pas masalahnya enggak dia tak ambil dari tak ambil warnanya megan telampek betina ini mas makanya berlampek areanya merah ketemu nih malah jatuhnya kayak gini nah ini tak coba sama apa ini, coba tak silangke ini jatuhnya darahnya queen mas ini queen kalau enggak keliru ini jatuh cucu queen ya ini bener-bener cuman ini merakit cuman enggak tahu nanti ya kayak apa ya ini udah keluar dua pasang atau tiga pasang ini cuma masih kecil-kecil belum latih ya pak ya belum masih diracik teman-teman lah kalau ini aja itu ikhlas loh gitu itu ikhlas ya nah sementara itu aja nah kalau ini juga adik Arya cuman yang ini kayaknya yang beda ibu kalau ya, tahunnya persis tapi meskipun beda ibu bedanya tapi mesti ini yang khasnya itu pak ya, ada putih-putih ada mesti putih-putih ada ini ya warnanya tetap mendominasi merah ya pak ya kayaknya sih kuat banget ya mas bapak
merah, masih ada putihnya. Lah ini coba tak temuke sama. Lah, kalau ini saya kan dulu beli Bapak Sri Ratu. Itu merah, ini tak temukan sama Ibu Sri Ratu, Mas. Kok ibu? Tak temukan sama Ibu Arya. Bapak Sri Ratu ketemu sama Ibu Arya. Ketemulah, jadilah ini, Mas. Ini, jadi ini. Ini coba tak temuin kayak apa? Baru apa namanya ya? Ini baru judul paling Mas ini, Mas. Pak coba racik terus ini, wah. Ya. Ya bom semua ini, piye ini nanti ini. Itu coba-coba. Terus ada lagi, Pak. Itu satu. Itu sama, Mas. Sama, kakak adik sama ini, Mas. Kakak adik sama ini. Cuman ini tak coba. Betinanya juga. Enggak, betinane saya tak kasih apa itu namanya? Apa ya? Aku ini kayaknya kalau enggak keliru. Kemarin aku baru-baru beli kok. Belum lama ini, Mas. Dari temen sih. Ekstrim apa ini? Kalau ini. Ekstrim. Ini darah ekstrim, Mas. Saya ambil ini satu, coba tak temuke sama tadi. Masih kan ada hitam-hitam, Mas, kali ya, Mas. Oke, stempel itu mesti kasih ada. Kalau dilihat-lihat dari segi face gih. Tapi saya, tapi enggak tahu kalau orang lain. Ini kan gayanya mirip sama Bapak Esri tuh, Mas. Persis tuh, Mas, ini. Jambronge. Cuman matanya putih. Yang tasang satu matanya kuning. Oke, sip. Nah, ini tak liatin yang tadi aku bilang apa itu? Aku ambil Adi Grande Seba. Ya. Itu satu, Mas. Warna yang unik tadi ya? Ya, warnanya unik banget. Itu aku tak taruh tak ketemu ke KPK itu kan keluar dua. Dua teloran. Yang ini ada telur dua. Tapi delah satu ini mati, Mas. Cuma tinggal jantane. Oh, betinanya mati. Jadi ini Bapak Ibu yang tadi, yang kelabu telampek ketemu sama itu keluar ini. Bagus ya, teman-teman. Ya muka-muka kurpar bagus sih, Mas. Kerjane juga ya, toh. Ini betinanya atau enggak? Ini betina asal-asal betina, Mas. Asal-asal betina yang ini. Enggak begitu. Baru latih atau ini? Ini baru latih. Matanya selewah, Mas. Kebetulan ini baru jawat. Baru jawat. Paling 2 minggu lagi terbang ini, Pak. Nah, kalau ini buat apa ya istilahnya? Kembang gendeng lah, gitu loh. Sama ini, Pak, anaknya satu lagi yang aku anu dulu, sir. Ini anaknya Arya. Anak Arya. Tapi yang jantan yang ini. Yang jantan ya, Pak ya. Yang jantan. Cuman kelirnya juga tritis ya, Mas. Sudah terbang, Pak? Sudah, ini sudah sampai berapa? 400 atau 500? Sekitar 400 meter yang ini, Mas. Sudah kelihatan, Pak. Lumayan, lumayan. Baru mau kelihatan kayaknya. Baru mulai ngolong, Mas. Ini anaknya Arya. Arya. Ya, kalau matanya kejem banget. Sayang suka. Ini kan ada putih sini. Ada putih, ada. Sini juga ada. Sini juga ada. Tembus kakinya juga ada. Emang simbahi dek kuat banget ya, Pak ya. Ya. Sing kayak toke itu di mana-mana terusan. Putuhe jadi kayak cap. Moga-moga sesuai harapan. Amin, amin pokoknya, Pak. Cuman punya satu ekor tok, Mas. Anake. Ya tinggal satu itu tok. Til satu pasang lah. Enggak ada lain. Terus ada lagi enggak, Pak? Kalau itu paling adik-adik Arya, cuman beda ibu-beda ibu, Mas. Yang masih latih-latih cuman itu tok. Lainnya belum. Ini lagi teman-teman Indo, ini lagi rame teman-teman, enggak tahu ini ada tamu dari mana. Nanti akan lanjut lagi ke part 2. Pokoknya jangan kemana-mana, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, subscribe-nya sih penting itu, Mas. Thank you.